Hazimah, terima kasih. Baiklah, penduduk terjejas banjir di Sarawak terus patuh dengan SOP di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Laporan itu antara perkembangan semasa dari Bumi Kenyalang. Dan langsung kita bersama Buma Win di sana. Silakan, Buma. Baiklah, salam sejahtera dan salam hormat. Perkembangan banjir di Sarawak, seramai 3,780 penduduk terjejas banjir masih ditempatkan di 43 buah pusat pembinaan sementara PPS seluruh negeri setakat pukul 5 petang ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan jumlah itu melibatkan 1,011 keluarga di Kuching, Serian, Samarahan dan Miri. Banjir di beberapa kawasan di Kuching mulai surut sejak pagi tadi berikutan keadaan cuaca yang lebih baik. Ini sedikit sebanyak memberi kelegaan kepada penduduk yang terjejas banjir yang tidak dapat tidur malam sejak kediaman mereka ditenggelami air pada Khamis lepas. Tinjauan kru RTM di Kampung Tupung Hilir dan Kampung Tupung Batu pagi tadi mendapati penduduk memanfaatkan cuaca yang baik untuk membersihkan kediaman masing-masing. Malam tadi ada lega sikit lah. Malam tadi boleh kata jenak tidur lah. Nak tiga malam yang nang saya tidur terus lah. Malam tadi pun masih air pasang juga. Masih air pasang juga. Tapi kira okey lah. Kira okey lah bandingkan dengan dua hari dulu lah. Kira malam tadi ada lega sikit lah. Lega sikit lah. Dapat je tidur dengan tenang lah. Kru RTM kemudiannya ke Pusat Pemindahan Sementara PPS di Dewan Serbaguna Kampung Tupung Tengah untuk meninjau keadaan penduduk terjejas yang ditempatkan di PPS berkenaan. Penduduk yang ditemui berpuas hati dengan tahap pengurusan di PPS berkenaan serta sentiasa menekankan prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Saya ucapkan ribuan terima kasih di segi kata orang daripada NGO, daripada Jabatan Kerajaan yang memberi bantuan berupa makanan, pakaian, kesempatan itu bagus, lebih selesa, lebih selesa. So bekalan makanan bekalan pun cukup. Setakat tu untuk penghantaran, saya ada istilah yang mengatakan bantuan tu lambat disampaikan oleh mana-mana pihak, lebih-lebih lagi kerajaan negeri. Terima kasih dengan kerajaan negeri. Sementara itu, Johnny Suntong yang merupakan orang kurang upaya berterima kasih atas pertolongan penduduk kampung yang membantu pemindahan beliau ke PPS itu dua hari lepas. Terima kasih kepada KK Kampung, Ketua Ranting, siapa-siapa yang membantu saya lah. Saya mengucap ribuan, jutaan terima kasih. Bukannya ribuan, jutaan terima kasih. Mundak saya dihanyut oleh harus dimakan boyak saya. Baik, dalam pada itu, pematuhan prosedur operasi standar SOP pencegahan COVID-19 di Pusat Pembinaan Sementara PPS terus diberi penekanan. Untuk mengetahui perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Catherine Igang yang sudah bersedia dengan laporannya di Miri. Jadi teruskan dengan laporannya, Catherine. Terima kasih kepada rakan penyampai di studio. Buat masa ini, saya sekarang berada di Pusat Pemindahan Sementara Balai Raya Kampung Batu Satu, Kuala Barang Miri. Di sini ditempatkan seramai 7 orang daripada sebuah keluarga di kawasan Tudan ditempatkan di sini untuk berbicara selanjutnya dengan pematuhan SOP di Pusat Pembinaan Sementara ini. Kita bersama dengan Kapten Pertahanan Awam Usman Harto. Tuan, bagaimana dengan pematuhan SOP di pusat ini sejak ianya dibuka 13 hari bulan lalu? Baik, terima kasih. Untuk pematuhan standard operating procedure di pusat pemindahan sementara ini, kita telah menggunakan pakai garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana setiap mangsa yang masuk ke pusat pemindahan, kita akan memeriksa saringan suhu badan mereka, di mana sekiranya mereka melebihi 37.5 darjah Celsius, dan kita akan isolate mereka dan kita akan berikan mereka kepada pihak Kementerian Malaysia untuk diperiksa selanjutnya lah. Dan mereka-mereka yang suhu dia baik, dan kita akan benarkan masuk untuk menjalani
pemindahanlah sementara rumah mereka dinaiki air. Okey, Tuan, sepanjang berada di sini ada tak aktiviti lain dijalankan di pusat ni, Tuan? Okey, sepanjang mereka berada di sini, kita masih mengamalkan prosedur-prosedur seperti dahulu, di mana setiap mangsa akan diberikan makanan secukupnya daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, cuma mengikut norma baru. Sekiranya dulu kita membenarkan untuk aktiviti memasak di dalam pusat pemindahan, pada ketika ini mereka hanya dibekalkan makanan secara berbungkuslah untuk mengelakkan penularan wabak COVID-19 lah. Ya. Okey, terima kasih Tuan dengan perkongsian sedikit ini. Terima kasih. Ya. Untuk itu, sekian saja perkongsian saya di Miri. Catherine Igang kembali ke studio. Baik, terima kasih, Catherine. Berita seterusnya. Tahap kebersihan, terutama aspek penyediaan makanan dan kebersihan kediaman perlu ditingkatkan bagi mengelak wabak penyakit berjangkit bawaan air ketika musim banjir ini. Pakar Perubatan Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Sarawak, Dr. Rohani Matbah berkata, kealpaan terhadap kebersihan semasa musim banjir boleh mengundang risiko seperti keracunan makanan, cirit-birit, taun, kolera dan demam denggi. Setiap pusat pemindahan sementara PPS juga perlu menekankan kebersihan agar tidak menimbulkan penyakit berjangkit yang merebak yang boleh menjejaskan kesihatan penduduk. Sebab itu kita memastikan kawasan-kawasan pusat pemindahan sementara dijaga dan mematuhi segala SOP bagi memastikan tiada kejadian berlaku di kawasan di pusat pemindahan sementara ini. Beliau ditemui pemberita RTM semasa menjadi tetamu Cerita Pagi Sarawak di Tebingan Kuching. Dr. Rohani juga mengingatkan penduduk yang terjejas banjir agar mengutamakan kebersihan dan keselamatan selain sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal bagi mengelakkan penularan COVID-19 dan memaklumkan kepada pihak kesihatan jika mengalami sebarang gejala. Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan di bahagian Sibu hari ini merangkumi daerah Sibu, Kenawit dan Selangau. Selain sekatan jalan raya turut dilaksanakan adalah pemantauan dari udara melalui penggunaan drone. Panglima 9 Brigade Brigadier Jeneral Samsyur Haji Jaafar berkata, ATM memberi komitmen tinggi membantu pihak berkuasa tempatan bagi memastikan rakyat di Sibu sentiasa mematuhi prosedur operasi standar SOP PKP yang telah dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Once kita dapati ada pelanggaran PKP, maka kita akan gerakkan anggota PDRM bersama-sama dengan ATM untuk memastikan kawasan yang orang yang langgar PKP itu untuk ikut arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pihak Jawatankuasa Bencana Sibu. Beliau ditemui media selepas melakukan tinjauan ke lokasi sekatan jalan raya di Pasai Siong Sibu di mana 19 buah rumah panjang dikenakan sekatan perjalanan. Tambahnya, drone digunakan terutama untuk pergi ke lokasi-lokasi yang sukar dimasuki disebabkan jarak yang jauh. Bahagian Sibu dikenakan PKP selepas kes jangkitan COVID-19 meningkat berikutan penularan jangkitan dari kluster Pasai yang sehingga tengah hari semalam telah mencatatkan sejumlah 510 kes. Baik, saudara, sekian dahulu perkembangan berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan, Lela. Baik, terima kasih, Bu Mawin.